Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tangga beton bertulang yang ada di depan ini. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Sahabat PU, jadi tangga yang berada di depan ini adalah tangga yang saat ini sedang populer ya. Itu adalah sebuah bentuk tangga yang diekspos lekukannya, baik yang bagian atas maupun lekukan bagian bawahnya. Nah, ini. Jadi bagian bawahnya itu, sahabat PU, tidak hanya rata saja begitu ya, namun juga dilekuk seperti ini. Nah, tangga model seperti ini itu strukturnya bisa dibuat dari berbagai macam jenis bahan. Kalau yang ada di depan ini, kami membuatnya dengan struktur beton bertulang. Namun, sahabat PU juga bisa membuatnya dengan bahan struktur besi ataupun struktur kayu. Nah, sebenarnya tangga ekspos seperti ini itu dirangkai dengan hanya mempergunakan struktur plat dak lantai atau struktur plat saja tanpa balok, asalkan salah satu dindingnya atau salah satu bagian dari sisi tangga ini ada dinding. Ya, misal di sebelah kiri dari tangga ini ada dindingnya, atau di sebelah kanan dari tangga ini ada dindingnya. Nah, itu maka tidak perlu ditambahkan struktur balok di tengah-tengah bentang dari tangga model seperti ini. Nah, kemudian untuk lebar dari tangga. Lebar dari tangga, sahabat PU, saya merekomendasikan ya, jika menginginkan tangga yang sempit, cukup untuk satu kali akses gitu ya, maka minimal di 60 cm ya. Jadi bahu manusia itu, sahabat PU, itu adalah 60 cm standarnya ya. Jadi kalau sahabat PU mau bikin tangga 60 cm itu sudah cukup untuk akses satu orang, namun tidak bisa naik turun bersamaan ya. Nah, tangga yang berada di depan ini ukurannya atau lebarnya adalah 120 cm ya, sahabat PU, karena didesain untuk bisa dinaik dan diturunin secara bersamaan. Kemudian tebal plat tangga ini itu adalah 10 cm untuk betonnya ya. Nanti ketika sudah di finish dengan granit, maka akan lebih dari 10 cm, sahabat PU. Sekarang kita intip ke bagian bawah supaya struktur tangga dari bawahnya dapat saya tunjukkan ke sahabat PU semua. Nah, struktur bagian bawahnya seperti ini. Ini kebetulan begestingnya ada yang masih belum dilepas oleh tim. Tuh. Pembuatan begestingnya juga tentu lebih rumit ya, jika kita banding dengan yang rata saja pada bagian bawah. Begestingnya standar, pakai rangka kaso dan triplek 9mm. Nah, kemudian bagian bawahnya nanti ini kita akan expose. Nanti di finish aci. Aciannya khusus ya, acian yang untuk beton atau skim coat, sahabat PU. Nah, ya, yang saya bilang untuk struktur balok tadi ya adalah yang di tengah bentang ini. Sebenarnya nggak perlu pakai balok ini juga tidak masalah ya, selagi di kanan atau di kiri ada dindingnya ya. Berhubung ini kanan kirinya nggak ada dinding, maka mau nggak mau harus menambahkan balok di sisi tengah dari lebar tangga ini, sahabat PU.
nanti bagian bawahnya ini di expose dengan acian skim coat, atasnya nanti pakai homogeneous tile tentu dengan step nosing dan juga di bevel bagian ujung. Kemudian bagian bawahnya nanti kita cat. Yang ada di depan ini adalah tangga dari lantai 2 menuju ke lantai 3 ya sahabat PU. Kalau tangga yang dimulai dari lantai 2 ke atas itu selalu ketemu balok ya. Jadi balok ketemu balok. Nih. Jadi tangga tersebut itu tertumpu di balok. Ibarat kata bahwa rangkanya itu adalah balok. Tulangan-tulangannya itu balok. Kalau plat-platnya itu anggap saja kulitnya ya, kulit sebuah rumah. Jadi tetap harus tertumpu di balok. Nah, ini bagian atas. Ya, tangga ini tertumpu di balok bagian atas. Kemudian pada bagian bawah ini juga tertumpu pada balok bagian bawah. Oke, kemudian ini adalah tangga dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Untuk lebarnya adalah 120. Kemudian kanan kirinya tidak ada dinding, sahabat PU. Lalu rekomendasi untuk langkah datar yang saya sarankan itu adalah kisaran di 25 sampai 30 cm. Ya. Baiknya tentu diambil tengahnya juga nggak apa-apa, atau 28 cm gitu ya. Kalau untuk langkah naiknya itu di kisaran 15 sampai 20 cm. Yang saya maksud dengan langkah datar itu adalah ini. Ini ya. Ini langkah datar atau LD. Kemudian ini adalah langkah naik atau LN. Semakin lebar langkah datar itu maka semakin nyaman ya. Namun semakin memakan ruang. Kemudian semakin rendah langkah naik maka semakin nyaman dan semakin menambah jumlah anak tangga. Nah, itu. Jadi di tangga itu tidak hanya desain yang kita pikirkan, namun ada rumusan-rumusan yang harus terpenuhi semuanya, sahabat PU. Baik, saya pikir demikian. Sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi atau mau bikin tangga seperti ini, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasi karena saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video terkait bangun rumah dan renovasi. Terima kasih, kita ketemu lagi pada bahasan berikutnya.